بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan dari pertemuan yang minggu lalu. Kita sampai pembahasan dari Nazam ya Habib Abdullah bin Al-Haddad wa bi abil muhasib muhasabati alladhi ya'izu laha ni'mal wali wa bi ri'ayati qadra'i. Ini yang dibahas adalah Imam Al-Muhasibi. Sumia al-Muhasibi likasratil muhasabati nafsah. Kenapa nama agar Imam Muhasibi? Karena sering muhasabah dirinya. Di sering ngaca kepada dirinya sendiri, enggak pernah lihat sama orang lain. Sering ngoreksi diri sendiri. Fali hadza kana Husainan nadham biha. Maka dari itu Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan kunyah kepada Imam Al-Muhasibi ini di dalam nadhamnya. Kama yuqalu Abul Jud wa akhul kiram. Lihada qala alladhi ya'izzu laha. Maksudnya apa? Wa ni'mal wali. Termasuk Masya Allah wali yang terkenal, luar biasa. Wa bi ri'ayati qad ra'iya. Jadi maksud daripada ri'ayah daripada yang dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad ini dalam nadhamnya, ri'ayatun kitab li Syekh al-Madkur al-Azim fi suluk. Karena Allah Subhanahu wa taala memperhatikan beliau sampai beliau ini dalam posisi istilahnya jalan kesufiannya itu luar biasa. Disebutkan juga sahibul ri'ayat tidak dzakara wala syakka annahu bi ri'ayatillah Subhanahu wa taala wa qad ru'iya wa bi aini inayati idi inayatihi qad hadiya. Beliau ini kalau dilihat juga mengingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dilakukan lagi bahwa beliau ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap perbuatan yang beliau lakukan. Karena apa beliau ini disebut orang yang dijaga betul sama Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala? Karena riayahnya beliau kepada diri beliau sendiri, perhatiannya beliau kepada diri beliau sendiri, pandang aib sendiri, suka muhasabah dirinya sendiri. Sehingga karena dia sering mandang aibnya dia sendiri, muhasabah dirinya sendiri, sama Allah Subhanahu wa taala diperhatikan. Dari apa? Nah, beliau sering muhasabah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan seluruh perbuatan beliau itu mengandung ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanlahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dan orang-orang yang bermujahadah, jihad, berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kami benar-benar akan menunjukkan kepada orang tersebut jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang benar-benar berserta orang-orang yang benar-benar berbuat baik. Jadi Imam Al-Muhasibi ini landasan hidupnya itu tidak pernah ngurusi urusannya orang, selalu muhasabah dirinya sendiri. Sehingga Habib Abdullah bin Al-Haddad ini bisa nyocokkan, ini pujiannya beliau sama Imam Al-Muhasibi ini luar biasa, sampai beliau masukkan dalam pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala tadi ya, walladzina jahadu fina lanahdiyanlahum subulana. Ya dulu ala anna fadilatil muhasabati nafs bal wujubiha. Dan ayat tadi itu menunjukkan juga mengenai keutamaan kita untuk muhasabah diri sendiri, mujahadah. Dan bahkan itu ayat menunjukkan kewajiban kita untuk muhasabah atas diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian ini hendaknya setiap orang itu memikirkan nasibnya, dirinya ketika nanti hari kiamat datang. Ini ayat dalil tentang muhasabah diri sendiri. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, hendaknya kita ini menghisab diri kita sendiri, memperhatikan diri kita sendiri sebelum nanti sama Allah Subhanahu wa taala dihisab di akhirat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza hammamta bi amrin fatadabbar aqibatah."
kalau engkau ini pengin melakukan sesuatu, sebelum melakukan pikirkan dulu akibatnya apa yang dilakukan. Sebelum berbuat, sebelum bertindak, pikirkan efek yang akan terjadi daripada tindakan tersebut. Nah, ini semua diamalkan oleh Imam Al-Muhasibi. Thumma innal masyar ilaihi fi hadzal bait wal Imam Abu Abdullah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Yang dimaksud tadi ini semua adalah Al-Imam Al-Muhasibi. Aw hada zamanul ulama. Tokoh besar di zamannya. Wara'an, orang yang wara' luar biasa. Wa mu'amalatuhu wa halan minal akabir ulama. Muamalahnya, halnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa afadul masyayikh al-qaum fil ulum adh-dhahir wal ulum al-usul wal muamalah. Termasuk orang besar, tokoh daripada ilmu-ilmu zahir, fiqih, dan ilmu-ilmu usul, dan ilmu-ilmu muamalah. Muamalah ini muamalah sama Allah Subhanahu wa taala, ilmu batin ya. Lahu tasnifat al-masyhurah, punya karangan yang banyak. Wal ustadu akhtarul bidghadad baghdadiyyin, termasuk guru-gurunya daripada ulama-ulama Baghdad. Wal imamul muslimina fil fiqih, termasuk imamnya muslimin di dalam ilmu fiqih. Wat tasawuf, dari ilmu tasawuf. Wal hadis, dari ilmu hadis. Wal kalam, dari ilmu tauhid. Campur jadi satu semua, menguasai. Tasnif, tasanifuhu usulun liman yasnafu fi hadzal ulum. Qala al-imam al-hujjatul islam, berkata imam kita Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, fi kitab Bidhamul Bakhil, di kitab menerangkan mengenai tercelanya berbuat bakhil dalam harta. Wal muhasibi min khairi hadhihi al-ummah fi ulumil muamalah. Nah, Imam Muhasibi ini terangkan oleh Imam Ghazali dalam bab Bidhamul Bakhil tadi, bahwa Imam Muhasibi ini termasuk orang yang bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa, jaganya, hati-hatinya itu dalam urusan kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Wala husabkun ala jami'il bahthain 'ala ayyubin nafs ila akhir maqalah. Dan beliau ini termasuk orang yang berjasa dalam menerangkan ilmu-ilmu mengenai bongkar aib diri. Jadi ada ilmu-ilmu dalam kitab Ihya ini yang nerangkan tentang bobroknya aib kita. Makanya ulama-ulama ahli kalam itu jarang sekali membahas kitab Ihya, karena itu mereteli aibnya diri sendiri. Ini Imam Muhasibi termasuk orang yang berjasa dalam ilmu-ilmu mereteli aibnya diri-diri sendiri. Nah, asluhu min al-Basrah, beliau aslinya dari Basrah. Wa mata bi Baghdad, meninggal di Baghdad tahun 243 Hijriah. Wa huwa muhtajun ila dirham wa khalafa abuhu dhiya'an wa aqaran. Beliau ini pernah butuh uang dalam keadaan tidak punya uang, padahal abahnya itu ninggalkan beliau satu kebun warisan. Falam ya'khud minhu syai', tapi tidak pernah diambil sama sekali warisan itu. Qila, kenapa? Inna abahu kana yaqulu bil qadar. Abahnya itu dulu pernah debat sama Imam Muhasibi mengenai perihal qada dan qadar. Ya, Imam Muhasibi ini pendapatnya pendapat qada al qadar tentang ahli sunnah wal jamaah. Nah, abahnya ini condong kepada Mu'tazilah. Fara'a min al-wara' an la ya'khudha min mirasi syai'an. Wa qala sihhat riwayah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya la yatawarasu ahlul millatain. Nah, karena ayahnya tadi mengambil pendapatnya Mu'tazilah, maka Imam Al-Muhasibi tidak mau ngambil warisan dari abahnya. Jaga, hati-hati, wara'. Karena Imam Muhasibi ini pernah dengar riwayat dari Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, tidak orang tidak bisa mewarisi antara orang yang berbeda agama. Jadi Imam Muhasibi berpendapat bahwa abahnya ini berbeda sudah karena ikut Mu'tazilah, sudah keluar dari Islam. Makanya tidak mau ngambil warisan dari abahnya sama sekali. Nah, warisannya berapa? Warisannya 70 ribu dirham pada waktu itu. Kebunnya luar biasa berarti, lewasnya. Wakana idza mudda yadahu ila syubhat taharraka ala isbi'ihi arqun fayamtana'u an min al-aql. Dia ini kalau megang benda syubhat, tangannya itu gemeter sampai keluar uratnya. Sampai itu akhirnya jatuh. Dia enggak, sampai enggak bisa dimakan, enggak bisa di, belum bisa di apa-apakan, itu sudah enggak bisa dipegang sih. Qala Imam Ibn Khafif, berkata Imam Ibn Khafif, iktadu bi khamsati min asyuyukhina. Kita ini ambil kutwa kepada 5 orang guru kita. Siapa?
Al-Haris bin Asad wal-Muhasibi wal-Junaid bin Muhammad wa Abi Muhammad al-Rum wa Abil Abbas bin Atha wa Umar bin Utsman al-Makki li'annahum jama'u bainal ilmi wal haqa'iq. Ini intinya Imam Khafif, Imam bin Khafif bilang lima orang ini termasuk orang yang mengumpulkan daripada ilmu zahir dan ilmu hakikat. Hendaknya kita nyontoh lah. Wa anil Junaid, ada riwayat dari Imam Junaid al-Baghdadi, beliau berkata, marra bi Haris al-Muhasibi. Suatu waktu saya pernah berpapasan sama Haris al-Muhasibi ini. Faraitu fihi athar ju'. Saya lihat mukanya dia ini bekas orang lapar, ju'. Faqultu ya'am tadkhulu dar, fadakhala. Akhirnya dipanggil. Paman, masuk ke rumah. Ajak ke rumah ana. Akhirnya masuk Imam al-Muhasibi ini. Fakana fil bait syai'un min at-ta'am. Harusun hamala ilaina. Di rumah ada bekas makanan walimah yang dikasihkan ke saya, kata Imam Junaid. Akhirnya tak suguhkan ke Imam Al-Muhasibi. Sama Imam Al-Muhasibi dimakan. Dikunyah, dimakan, dikunyah, diputar-putar tok di mulutnya. Habis itu dimuntahkan. Terus bilang Imam Al-Muhasibi, saya ini pengen nyenengkan kau. Nah, makanya saya makan sih. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini ketika saya muter-muter ke di mulut dikasih tanda sama Allah Subhanahu wa taala dari makanan ini ada syubhatnya. Makanya saya keluarkan, enggak saya makan. Nah. Maka saya enggak mungkin makan sesuatu dari yang syubhat. Nah, akhirnya Imam Junaid masuk ke kamar lagi, masuk ke belakang ke dapur lagi, ngambil potongan roti bekas. Habis itu sama Imam Al-Muhasibi dimakan. Dan Imam Al-Muhasibi bilang, kalau ada orang fakir datang ke ente kayak ana, kasih makanan roti secuil kayak gini. Ini makanan yang benar-benar halal. Ya ini yang mau anak makan. Kata beliau. Ya kita lihat bagaimana beliau ini masya Allah. Fanadhara ila hifdhihi lahu wa ri'ayatihi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dan merhatikan beliau sampai makanan syubhat itu tidak bisa masuk dalam dirinya beliau. Kama dzakarna anifan. Bagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Mimma qad yasiru kalam masina tadab ilaihi qawluhu wa bi ayati qad ru'ya. Wa min kalamihi nafa'ana Allah bihi, termasuk daripada nasihat beliau, man shahha batinuhu bil muraqabati wal ikhlas zayyana Allah taala zahiruhu bil mujahadah wal ittiba'i sunnah. Yang siapa yang bersungguh-sungguh batinnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sama Allah Subhanahu wa taala nanti zahirnya akan dihiasi dengan berusaha mujahadah dan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahada min babihi qawli ta'ala walladina jahadu fina. Ini masuk dari bab bagaimana kita mujahadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk daripada nasihat beliau, awalu baliyatan lil abdin ta'tilul qalba min dzikril akhirah. Termasuk daripada bala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah seorang itu berhenti untuk memikirkan akhirat. Itu balak dari Allah Subhanahu wa taala. Habis itu setelah beliau ngomong gini, beliau mengucapkan satu syair. Ana fi ghurbatin abki ma bakat ainul ghurub. Saya ini nangis dalam kesendirian. Nangis yang berbeda dari nangisnya orang-orang. Alam takun yawman khuruji an makanin bi musib. Di hari di mana saya keluar dari tempat itu, saya keluar dari tempat itu dalam keadaan saya buruk. Tidak baik. Ajaban li wa taraki wa tanahu fihi habibi. Saya ini heran sama diri saya. Kenapa saya ini keluar ninggalkan Allah Subhanahu wa taala? Meninggalkan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan saya. Jadi syair ini nunjukkan beliau ini masih kurang sebetulnya. Tidak ada apa-apanya. Saya bisa ngomong gitu, ingat akhirat. Orang yang bakal dikasih balas sama Allah Subhanahu wa taala itu orang yang tidak mau ingat akhirat. Saya sendiri kurang ingat akhirat. Akhirnya setelah mengucapkan syair itu, beliau ini berdiri bingung, kayak orang bingung. Beliau kata, berdiri muter-muter, duduk, berdiri duduk, berdiri duduk. Sampai orang yang lihat itu nangis, tidak tegak. Itu mengenai Imam Al-Muhasibi. Lanjut, ini karena sedikit-sedikit ya, pendek-pendek, habiskan sekalian. Habis ini Imam Ghazali. Setelah ini adalah Mu'allafatul Qudul ladhi intafa'annaha bikitabhi ahsana bihim man Laudai. Ini
مؤلف الذي جمع بين الناس أصناف العلوم يؤلفها في المحل الواحد. Itu Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Annahu qara'a ala Abi Talib al-Makki, Abi Talib bin Makkah kitabahu Kutul Qur'an. Ini yang dibahas setelah ini adalah Imam Abu Talib al-Makki. Beliau ini termasuk yang ngarang kitab Kutul Qulub. Kutul Qulub itu makanan hati. Yang masyhur kitab Azim al-Jalil, kitab yang masya Allah luar biasa. Ghayatu fannuhu kana al-Imam Syihabuddin Asy-Syahrawi sahibul Awarif wal Ma'arif yusammahu Diwanul Islam. Sampai orang-orang bilang, termasuk Imam Syahwardi bilang, Kutul Qulub ini diwannya orang Islam. Jadi Imam Ghazali itu ngarang Ihya sebagian besar mengambil dari kitab Kutul Qulub. Ngeringkes dari, jabarkan dari kitab Kutul Qulub. Bahkan al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili yaqul Kutul Qulub fihi nur wal ihya fil ilm. Dalam kitab Kutul Qulub ini ada cahayanya Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan ilmu. Kitab Kutul Qulub ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang betul-betul mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali itu menyebutkan kitab Kutul Qulub ini luar biasa. Bahkan beliau banyak nukil dari Abu Thalib Al-Makki, banyak pendapat yang beliau ambil dari Abu Thalib Al-Makki sampai beliau bisa menjabarkan kitab Ihya Ulumuddin ini tadi. Pada satu waktu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini dibacakan qasidahnya ini, syarah ainiyah di depannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan menyebutkan tentang Imam Abu Thalib Al-Makki ini mengenai kitab Kutul Qulub. Beliau bahas panjang luar biasa. Sehingga beliau terangkan bahwa Imam Al-Ghazali ini, kata Habib Abdullah Haddad, banyak ngambil riwayat kitab dari kitab Ihya Ulumuddin dari kitab Kutul Qulub. Mana kala minhu fi Ihya bi mawadhi'in katsirun al-qulub bi dunihi ila dhalika isyarah al-waqi' al-qasidah al-ainiyah bi qawlihi mu'alafat al-qulub alladhi intafa binna ila akhir intaha ma kataba ulay. Ya, istilahnya kitab Kutul Qulub ini ya sudah kitab tasawuf paling tinggi lah. Disebutkan siapa Imam Abu Thalib Al-Makki ini? Beliau adalah Abu Thalib Muhammad bin Ali bin Atiyah Al-Harizi Al-Wa'd Al-Makki. Abu Thalib Al-Makki ini termasuk penceramah ulum di Mekah di zaman itu. Orang yang soleh, zuhud, mujtahidan fil ibadah, punya kitab tauhid yang banyak, kalangan kitabnya banyak, mujahadahnya luar biasa. Bahkan beliau ini diriwayatkan pernah menghajar makan, tidak makan sama sekali kecuali makan dari rumput-rumput dan dedaunan sampai kulitnya beliau ini kehijauan karena saking banyaknya makan sayur mayur tadi ini. Beliau ngambil ilmu dari banyak guru dan dari banyak mursyid thariqah. Wa'akhada anhum lan yakun min ahli Makkah innama kana min ahli Jabal wa sakana bi Makkah wa dakhala al-Basrah ba'da al-wafati Imam Salim al-Basri. Beliau ini bukan asli Mekah aslinya. Beliau orang gunung, tapi kemudian beliau tinggal di Mekah, habis itu pindah ke Basrah setelah zamannya Imam Ibn Salim al-Basri. Beliau tinggal di Baghdad sampai akhir Jumadil Akhir tahun 386 Hijriah dan meninggal di daerah Rusofa samping Baghdad. Setelah Imam Abu Thalib Al-Makki dibahas Imam Sahibul Risalah Qusairiyah, Imam Qusairi. Imam Qusairi ini istilah titisannya Imam Abu Thalib Al-Makki yang menyebarkan kemudian memperbanyak kitab Kutul Qulub, ngambil nukil banyak dari kitab Kutul Qulub sampai kitab Kutul Qulub ini bisa sampai ke kita saat ini. Dari Imam Abu Qusairi. Beliau punya karangan kitab juga namanya Risalah Al-Qusairiyah. Risalah Al-Qusairiyah, kitab tasawuf juga tingkat tinggi. Itu ya. Insyaallah yang sedikit ini bisa bermanfaat. Habis ini Imam Ghazali panjang doanya. 4 lembar dia. Wallahu a'lam. Bisawab insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.